dan kedalaman hiposenternya yang sangat dangkal. Jadi kedalamannya hanya 4 km, ini sangat dangkal. Tampak bahwa gempa bumi ini terjadi akibat aktivitas sesar atau patahan aktif. Jadi inilah penyebabnya, aktivitas sesar atau patahan aktif yang sifatnya lokal dan terutama di situ daerah yang terguncang merupakan daerah yang tersusun oleh sedimen lepas dan lunak. Lepas dan lunak. Nah, sehingga guncangan akibat sesar tadi mengalami amplifikasi yang menjadi terasa kuat sehingga skalanya bisa mencapai 5 MMI.